Saya ada seorang sahabat. Sahabat saya qadi. 2-3 minggu yang lalu saya forum dengan dia untuk Radio Kelantan. Kelantan FM. Sudah forum minum air. Dia cerita kat saya. Dia bukan orang Kelantan. Dia kata Ustaz Muhtar, dia kata, sejarah saya jadi qadi, dia kata, cukup satu peristiwa yang nak kata kelakar-kelakar juga, nak macam-macam ada. Saya tanya dia apa cerita, dia kata, anda tahu tak, dia kata, pagi tadi sepasang suami isteri berkelahi, baloh nak bercerai, sampai depan jabat kadi, tak ada turun kereta yang sisi isteri, yang perempuan lah, beletih dah. Orang semua tengok masuk dalam jabat kadi kerana dia kata nanti dulu kak. Apa dia cerita? Semua suami dia tak baik. Tok laki gapolah, bengong. Allahu akbar. Dia kata bengong tok laki dia. Tok semaya subuh, balik tengah malam, macam-macam lagi. A sampai Z. Kerani tu kata nanti dulu kak, sabar. Bagi tahu ke kadi lah, nak gitu. Eh kak tak sabar. Walau macam mana pun sebelum jatuh matahari kak nak bercerai juga. Oi bahaya betul perempuan ya. Kata dia tak nak gitu ya. Kerani tu pun masuk bagi tahu ke kadi. Dia kata tuan, tak tahan ada luan. Semua masuklah, dua-dua kau. Eh jangan, sorai-sorai dah. Dua-dua rupah aku dia. Masuklah sorai. Apa dia kak kata? Dia kata, cik, saya masuk dululah. Oh, tu dia. Dia tak bagi suami dia masuk. Demo duduk luar, dia kata. Demo duduk luar, tak ada abel dah. Abel dia pun duduk congok gitu. Hiru, ketak gadusnya. Relax je hiru. Masuklah dalam. Sambil berjalan tu cerita dia. Tok Qadi kata, duduk dulu kak. Baru cerita. Banyak sangat ni dia kata. Duduklah cerita. Abila ilaha illallah. Start daripada kahwin. Syekh tak pernah jumpa Syekh. Sejak daripada kahwin sampai ke hari itulah. Tak molek laku tok laki dia, suami dia. Tok Qadi kata, ada lagi ke kak? Banyak lagi. Padahal hak ni dulu dia kata. Ha tu dia. Padahal hak ni dulu. Banyak lagi dia kata, hak ni pun cukup lah. Nanti tuan Qadi, kalau dia masuk, nyah dia. Ah tu orang Kelantan lah tu, faham tu. Orang lain tak faham tu. Lepas pada tu, tak apa. Kak kena cerita habis. Lepas ni tak boleh cerita dah, bahagian saya pula. Dia kata pada Datuk Qadi, kok mana-mana pun saya nak bercerai juga. Keluarlah sisi isteri. Masuk suami pula. Selisih kat pintu. Selisih kat pintu tu dia boleh lagi. Dia kata marah ke suami dia. Itu cerita habis tu kata Qadi tu. Oh, dia tak bagi suami dia cerita habis. Dia cerita habis, tak apa. Dia pun masuklah suami dia duduk. Orang lelaki ni dia malu sikit kan. Pasal dia tahu tugas tanggungjawab dia, salah dia. Tapi kesimpulannya ibu-ibu dan bapa-bapa, yang suami pun kata, eh siapa si isteri tak baik juga. Masuk nasi hangat, goreng ikat, kerah. Orang tidur nak main bola dia tak cara. Nak main bola kan, Kelantan lawan Selangor kan. Dia buat tak tahu ya. Macam mana tak marah tuan Qadi? Akhir sekali cerita pendeknya pasal semua dah nak balik. Tok Qadi pun kata masuklah dua-dua. Tok Qadi kata apa? Kak dengar abang bawa kecek. Ni gelera saya pula. Saya dengar siapa Z tak molek belakang ni. Sekali saya nak tanya, berapa tahun dah kahwin? Yang perempuan jawab, 30 tahun dah. Dia kata. Orang puan lah tu kan. Tapi bukan sini lah. 30 tahun dah. Berapa orang anak dah? Ne. Kok Tino tu jawab. Ne. Dia kata ne tu 6 lah. Oh, Tok Qadi kata 6 orang dah. Masa 6 dapat 6 tu masa mana? Bila masa? Pasal bunyi kelahi je. Macam mana nak tidur sekali? Tok Qadi tanya macam tu. Dia kata ada juga tika baik. Ada juga tika baik. Ni kali tika baik. Tok Qadi kata, tak apalah kalau macam tu. Tak cerai lah lagi hari ni. Marah dia ke Tok Qadi tu. Bila dia marah, Tok Qadi pun kerat-kerat. Tok Qadi kata, tak apa kak. Kalau kak nak cerai juga, pagi esok
ceroh tanah kat siapa di jabat saya, saya terus sign. Cerita pendeknya ibu-ibu dan bapa, baliklah dia dua tu. Sambil-sambil belebek, orang perempuan orang nak cerah dulu, wabababababababab. Biasalah orang perempuan kan, dia tak ada break ni kan, gitu. Lepas pada tu ibu-ibu dan bapa semua, Tok Khadi tunggu pagi besok. Tak sapat. Seminggu tak mari. Sebulan tak mari. Sebulan dua bulan tak mari. Dengar-dengar cerita, tambah soleh lagi anak. Jadi tujuh. Allahuakbar. Tok Khadi kata tak apa, dah tu line clear.